Okay, saya Andreas Cahyadi sebagai Business Development Director dari Audio Plus Indonesia. Kita produsen dari merek Crescendo, salah satu merek yang kita desain dan kita engineer di Indonesia, tetapi dengan komponen yang bercampur ya, ada dari Eropa, ada dari Amerika, ada juga dari Asia, dan kebanyakan juga dari Indonesia sendiri. Dan kita udah ekspor ke beberapa negara lain di seluruh dunia. Program di GIA salah satunya kita ada launching produk baru, ada beberapa produk baru yang kita launching, seperti amplifier seri 7, ada amplifier seri 3, kemudian ada beberapa produk lain yang menjadi andalan kita, seperti amplifier Beat seri Best Buy yang murah, dan lain sebagainya. Selain itu, kita berikan promo-promo menarik dengan harga yang boleh dibilang paket yang sangat murah. Paket-paket seperti ini harganya sangat murah dibandingkan kalau beli di luar pameran, dan bisa cicilan 0% dari 3 sampai 12 bulan tanpa bunga. Oke, merek Crescendo sudah diekspor ke beberapa negara, yaitu ke Kanada, USA, kemudian Finland yang paling baru, kemudian ke Australia, juga ke Korea dan Philippines. Bahkan kita menjadi standar OEM di mobil di Korea. Kemudian ini produk yang direview di majalah Finland baru-baru ini, mendapatkan nilai listening rating 9 dari 10 dan dikatakan sebagai produk yang sangat baik, yang bisa mengkoreksi kualitas recording, yang jelek pun bisa merasa nyaman. Bahkan Twitternya sangat jernih dan straightforward apa adanya. Kemudian ini amplifiernya yang direview juga di majalah Finland, bahkan dikatakan vokal dari penyanyinya adalah yang terbaik yang pernah saya dengar. Inilah salah satu kebanggaan kita. Kemudian seri 9-nya terpilih sebagai highly commended product di Australia Magazine. Itulah prestasi Crescendo selama ini. Kita merayakan pameran ini temanya merah putih karena sehubungan dengan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Produk Crescendo sendiri dimulai dari tahun 2004, di mana sebelumnya kita hanya mendistribusikan merek-merek impor. Kemudian kita mulai produk Crescendo tahun 2004, dan hingga saat ini kita sudah 13 tahun artinya. Dimulai dengan seri-seri, dulu namanya seri Opus. Ya kan, speakernya seri Opus, subwoofernya seri Etude, amplifiernya seri Sonata, seperti itu, bertahun-tahun. Dan kemudian kita mau membuat sesuatu yang baru, dengan konsep yang baru, maka namanya kita ganti Evolution. Kalau sekarang semua Evolution, Evolution 1, Evolution 3, semuanya Evolution. Namanya evolusi memakan waktu, memakan proses, tapi menghasilkan sesuatu yang berbeda konsep dengan sebelumnya, sesuatu yang jauh lebih baik dari segalanya. Dari segi warna, kita sekarang punya tema Evo 1 warna hitam, Evo 3 warna silver, Beat warna hitam dengan tulisan merah, Evo 7 warna biru, Evo 9 warna karbon. Jadi kita punya tema dari warnanya maupun dari kualitas suaranya, semua kita punya tema. Itulah yang kita susun di Evo. Kenapa ada lama perubahan dari Opus sampai ke Evo? Karena konsep-konsep ini yang harus kita tata untuk rapi, supaya produk-produk line up-nya jelas, customer mau pilih yang mana, tingkatannya apa, perbedaannya antara 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, dan seterusnya. Terus terang, ini pertama kali kita ikut bias untuk stand Crescendo sendiri yang independen, tidak berkolaborasi dengan merek lain. Ini adalah pertama kalinya Crescendo ikut bias, dan mungkin kalau dilihat booth kita agak berbeda desain, baik dari segi desain maupun dari segi konsep maupun dari segi penampilan, dari flyer dan lain-lain, kita agak berbeda. Kita pengen menampilkan sesuatu yang berbeda di Gias ini, dan saya percaya banyak sekali pengunjung di Gias ini, semoga ada yang melihat paling tidak produk kita seperti apa, produk lokal Indonesia yang didesain dengan lokal Indonesia tapi sudah diekspor dan banyak memenangkan penghargaan-penghargaan di luar negeri, seperti itu. When the waves cry.
time you will find the ones that care, and it's fate that brought us here today.